McD sedang diet. McDonald's mencoba membuat makanan Happy Meal mereka lebih sehat dan membuat semua orang kesal. Cheeseburger dan susu coklat mulai dikeluarkan dari menu Happy Meal untuk mendapatkan makanan hingga 600 kalori. Secara resmi, pilihan makanan anak-anak yang terdaftar adalah nugget atau hamburger. Tapi cheeseburger masih tersedia jika ada permintaan, dan susu coklatnya akan kembali setelah diformulasi ulang agar tidak mengandung gula. Pada dasarnya, McDonald's hanya ingin bisa mengiklankan Happy Meal sebagai makanan sehat meskipun itu junk food. Masih ada beberapa orang yang terguncang, orang tua yang marah dan tersinggung karena McDonald's sedang mencoba memberitahu anak-anak mereka apa yang mereka bisa dan tidak bisa makan. Dan kemudian ada orang-orang yang menganggap menu itu tidak tepat bagi restoran cepat saji yang ikonik. Sementara tingkat obesitas anak melonjak di Amerika Serikat, tapi terima kasih pada Tuhan, makan dan kegemukan tidak memiliki korelasi.